stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, jumpa lagi kita dalam channel Aku Boleh Buat. Okay, hari ini saya nak cuba pasang Android 10 inci pada Pro 2 Alza. Baik, apa yang korang tengok sekarang ni adalah player standard ataupun player original untuk Alza, dan kita akan gantikan dengan yang 10 inci punya. Okey. Untuk buka yang asal ni, pertama sekali kita kena buka dulu dia punya panel di sini, panel ni. Baik. Okey, langkah pertama, gear ni kena turunkan ke bawah, tak boleh duduk dekat P. Okey, kemudian di tepi sini dia ada satu takuk untuk kita buka dia punya panel ni. Dia ada satu je takuk kat sini. Okey, mari kita cuba buat. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita kena buka, ada satu skru, ada dua skru di bawah. Di bawah sini, sini satu dan sini satu. Skru nombor 10. Okey, kita boleh guna T ataupun screwdriver Philips. Okey, saya gunakan T10. Okey, kita cabutlah. Sekarang ni kita cabut semua soket yang ada di belakang radio ni. Ada 3 soket. Ini soket untuk radio. Ini untuk apa ni, antena radio, dan juga satu lagi. Okey, yang ni adalah untuk lampu hazard. Alright. Selamat tinggal kepada radio standard. Alright, ni GPS. Saya akan letak di sini. Okey. Ha, ni saya buka ni. Panel ni mudah je buka, dia tarik je. Saya akan buat laluan ikut bawah sini. Okey. Ha, dah. Okey, macam biasa Android ni, yang ni wayar hitam satu ni, yang handbrake ni saya cabut tu lah. Okey. Sebabnya kalau kita tak cabut wayar ni, bila kita buat turun handbrake, lampu handbrake tu tetap akan menyala. Alright, mari kita sambung-sambung. Yang ni main wayar dia. Satu, ni speaker. Ini wire. Okey, ni wire apa? Back untuk reverse camera. Kemudian
ni lagi special ni dia beri. Ni wire reverse camera. Okey, ni wire lampu hazard. Okey. Masukkan. Kita. Dan yang lain-lain tu kita sambung kat sini lah macam biasa. Okey. Okey, sekarang kita akan sambunglah ni. Ni kabel yang tak guna ni pun kita pakai je. Mana wire yang panjang-panjang nanti kita kemaskan lah. Okey. Okey, kemudian ini apa hazard kita tak pakai lah, switch hazard asal dia. Ini dah bagi. Nampak sini kat dah. Okey. Kemudian apa lagi tak pasang? Antena. Oh, wire apa? GPS. Wire GPS. Okey, ada lagi tak yang tertinggal? Okey, power cable. Okey, saya rasa tak ada apa dah. Okey, kita test dulu hidup tak hidup. Kalau hidup baru kita pasang ya. Hazard. Okey, alhamdulillah hidup. Okey, GPS pun hidup. Tengok. Okey, berjaya nampaknya. Boleh hidup. Radio. Antena dah sambung belum? Oh, antena belum sambung. Okey, kita cuba. Yes. Good. Jaya. Okey, sekarang kita akan pasanglah. Ini dipasang dia mudah je, dia tak macam Android, dia tak macam player standard dia. Player standard dia kita perlukan skru 2 biji yang ni, kena pakai skru ni, susah sikit nak pasang. Untuk Android ni kita hanya plug in saja. Okey. Cara dia, okay, kita tengok. Okey. Settle. Dan lepas tu kita masukkan yang konsol ni lah, konsol handbrake. Okay, konsol apa? Gear dan juga gear dan lain-lain dia punya ni lah, aksesori ni. Kita siap pasang lah kit on switch.
Okay, kita test radio. Alright, nampaknya berjaya. Okay. Yang itu ada kabel USB. Kita akan tulis kabel. Okay, nampak gayanya saya berjaya memasang Android pada kereta Azhar ni bersama dengan kawan saya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like dan share channel Aku Boleh Buat. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.